secukupnya. Lalu kita masukkan bawang besar dan bawang putih juga ya. Seperti biasa kita tumis sampai benar-benar wangi. Masuklah seperti ini teman-teman, setengah layu ya. Masukkan kentang, kentang ya teman-teman. Aku pakai satu buah-buah kentang ya. Dan kita masukkan daging ayamnya saja ya. Aku pakai ayam fillet. Lalu kita tambahkan kunyit bubuk 1 sendok teh. Gula pasir 1 sendok teh, 1 buah masak koblok. Lalu kita tambahkan air secukupnya ya. Lalu kita tambahkan kecap hitam ya teman-teman, secukupnya saja. Biar warnanya agak cantik. Lalu kita masukkan cabai ya, cabai ekstra pedas. Nah, sekarang kita kasih tutup ya. Tutup kita biarkan sampai matang dulu ya teman-teman. Pakai apinya api sedang saja. Kasih buka ya teman-teman. Nah seperti ini ya. Sekarang kita mau tes rasanya sudah cocok atau belum ya. Ini kita tutup selama 10 menit ini teman-teman. Nah sekarang kita tes rasa ya. Tes rasa sudah cocok apa belum. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya sudah cocok banget teman-teman. Rasanya sudah pas banget ya. Dan ini kentangnya pun sudah matang, ayamnya pun sudah matang. Sekarang kita kasih angkat ya.
Nah, hasilnya seperti ini, teman-teman. Ayam kentang masak bumbu kuningnya. Terima kasih sudah ditonton videonya ya. Jangan lupa selalu tontonin terus video-video aku yang terbaru. Semoga bermanfaat. Silakan mencoba.